Kalau nggak cukup 5, 6. Kalau nggak cukup 6. Thank you.
Laporan Komandan Upacara. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2017 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Tangga peserta latihan. Maju. Jalan. Lapor upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2017 siap dimulai. Lanjutkan. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2017 siap dimulai. Pada hari ini Jumat tanggal 3 November 2017 pukul 0. Haluan, haran! Dan! Di! Dan! Luruskan! Lurus! Usia produktif. Bila pada masa ini tidak kalian manfaatkan, kalian akan menyesal. Pada usia sekarang ini, sebagai upaya menanamkan jiwa kepemimpinan siswa sejak dini, serta etika pergaulan, komunikasi efektif, dasar manajemen, dan kerukunan beragama, kelak akan tumbuh generasi muda yang tangguh, berkepribadian, dan mampu bersaing secara sehat dan berakhlak mulia. Perlu disadari, semangat belajar, semangat menambah pengetahuan dan wawasan harus selalu tumbuh. Siswa harus bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman akibat perkembangan dunia. Dituntut memiliki jiwa kepemimpinan, karena mereka merupakan kader pemimpin dalam pemimpin bangsa. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, harus disiplin di segala bidang, tangguh secara fisik dan mental. Oleh karena itu, melalui LDK SKI dan sopan santun,
Akhirnya kepada anak-anakku sekalian, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar menjadi pemimpin yang baik, berdisiplin, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai hasil yang terbaik. Bubarkan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa hadir dan kami melayangkan harap bahwa akan berdoa selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami menjadi kami pada negara biar rumah masa depan yang penuh tiada. Ya Allah yang Maha Maha Kuasa, kokohkan keimanan kami dengan kedekatan spiritual kami. Senantiasa mendatangkan dengan ikhtiar dan dakwah kepada kami. Kuatkanlah nurani kami dengan kecerdasan dan kesetiaan. Saya ulangi, mulai jam 7:02 yang sudah dibacakan oleh Rektor Pandara tadi. Mengharapkan kemampuan ini jawabannya tetap dalam pelaksanaan ini. Sudah mengucapkan yang berkata-kata keterampilan serta kepribadian serta diri bagi calon pemimpin di masa akan datang. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai. Pasukan kapal sebuah. Dalam posisi duduk, istirahat di tempat. Mungkin keluarga tentara tahu kawin kalau itu pengantin baru ya.
berdoa mulai.